Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut akan segera mengumumkan calon presiden yang diusungnya di pemilu 2024. Ada dua tokoh PDIP yang digaungkan menjadi capres, yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Informasi ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto di konferensi pers daring bertajuk Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023 pada Jumat 30 Desember 2022. Hasto menyebut Megawati akan mengumumkan capres PDIP pada 2023 mendatang. Kriteria capres yang akan dicalonkan PDIP harus mampu melanjutkan nafas kepemimpinan para tokoh PDIP sebelumnya, yakni IR Soekarno, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi. Hasto menegaskan, sosok capres yang diusung PDIP telah dipersiapkan secara matang. Dia meyakini, capres yang diajukan akan mampu memimpin dan memikul tanggung jawab. Selain itu, Megawati akan mempertimbangkan melalui rekam jejak dan pemimpin yang akan diusung nantinya diharapkan tidak hanya berbicara soal elektoral, namun juga memperhatikan permasalahan lain.